Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Ini ada Truster HMRL, made in China dan developed by Victor Taiwan. Jadi tetap diawasi sama Taiwan ya, desainnya juga oleh Victor Taiwan. Raket ini enak banget ya, bisa kalian dapatkan di Furi Spot, namun terbatas. Jadi segera aja ya, linknya nanti ada di deskripsi. Terus teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Speknya ini ya, dia ini 5U, sekitar 78 gram ya. Sebentar, belum terlihat. Nah, 5U 78 gram kalau saya timbang ya. Dia G5 28 lbs. Nah, untuk yang 6U itu 27 lbs untuk maksimum tensionnya. Ini ada framenya, grafit sama resin, dan juga shaftnya ya, 7 mm. Untuk endcapnya, ini raket ini udah lama sebenarnya ya, udah 2-3 tahun yang lalu, namun tetap jadi idola karena raket ini memang enak ya. Untuk framenya bentuknya seperti ini ya, isometrik ya, dia pakai model box datar ya. Ini memperkuat dari framenya bentuknya ya. Ya, ini power box ya. Ditarikan tinggi dia juga mampu, tapi ini rekomendasinya hanya di 28 lbs ya. Tapi ada rekan yang menarik sampai di 29, tapi ya kalau saya kurang enak ya, kalau raket ringan ya pendek aja. Namun juga orang kan ya beda-beda ya, kalau sudah tahu tekniknya pakai raket ringan, pasti walaupun tarikan tinggi pun masih bisa keluar powernya. Ini untuk pegangannya tadi G5 ya, enak banget, enteng banget ini. Ini buat defense nyaman, drive apa ya, untuk main kontrol di depan ya, itu enak banget. Kalau untuk smash ya memang kurang ya, saya sarankan tarikannya direndah aja kalau buat pemain yang masih suka smash. Tapi sebenarnya kalau tahu tekniknya, yaitu dengan lecutan ya, dengan genggaman jari jemari ya, lecutannya itu walaupun dia ringan, tetap powernya nanti ada, walaupun tetap berbeda ya kalau dengan yang head heavy ya. Seperti ini bentuknya, framenya ada 72 holes ya untuk lubang grommetnya. Enak pokoknya raket ini, legend, masih banyak dicari. Jadi teman-teman yang ingin cari segera saja merapat ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.